Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat umur yang Allah berikan yang kita gunakan pada saat ini di waktu antara maghrib dan isya. Sama-sama niat kita i'tikaf di dalam ini masjid, sama-sama niat kita menuntut ilmu agama, sama-sama niat kita menunggu datangnya waktu salat isya, juga sama-sama niat kita adalah untuk mencari nafahat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya amal yang sedikit apabila diterima tidak bisa dikatakan adalah sedikit, dan amal yang banyak apabila ditolak tidak bisa dianggap banyak. Dan kita beruntung pada malam hari ini, umur yang kita lalui, masa yang kita lewati, usia yang kita gunakan, kita melakukannya, kita isi dengan berbagai macam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap manusia besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umur, kesempatan dan usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia gunakan, bagaimana dia manfaatkan. Dari karena itu, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, la tazulu gadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah tergeser kaki seorang hamba besok di hari kiamat melainkan dia akan dipertanyakan oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Yang pertama, pertanyaan yang akan dilontarkan kepada setiap hamba tanpa pengecualian siapapun dia akan ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umur, usia, waktu yang Allah berikan kepadanya, fima afnah, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia habiskan. Beruntung orang yang punya umur dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah. Dari karenanya orang yang diberikan umur panjang dan amal yang baik, mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang diberikan umur panjang namun amalnya tidak membaik, maka orang tersebut adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan hal yang sangat didamba-dambakan. Panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi, yang kedua, tentang ilmu pengetahuan yang dia dapat, fima fa'ala fi, bagaimana dia pergunakan ilmu tersebut. Wa an malihi, min aina iktasabah wa fima anfagah. Pertanyaan yang ketiga, tentang harta yang Allah titipkan. Harta bukan punya kita, kita cuma dititipkan, kita cuma dipinjamkan, hak pakai aja silahkan. Tapi milik itu adalah semuanya milik Allah. Dari karenanya nanti harta yang kita miliki, harta yang kita dipinjamkan sementara, dan kepemilikan itu hanya sekedar sebuah bahasa, bukan kepemilikan yang sebenarnya. Harta yang dipinjamkan kepada kita bakal ditanya oleh Allah, min aina iktasabah wa fima anfagah, dari mana kau dapatkan dan kemana kau pergunakan. Kemana kau pergunakan, dari mana kau dapatkan, dan kemana engkau gunakan hartamu. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, ditanya tentang batang tubuh, bagaimana dia mempergunakan itu semua yang telah Allah berikan kepadanya. Wa kita beruntung pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberat ulama yang terpuji keadaannya.
siapakah ulama yang mempunyai keistimewaan, yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia. Begitu juga ulama yang besok bakal mendapatkan keuntungan di negeri akhirah. Apakah semua ulama mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan, memiliki sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah dan kedudukan yang mulia, dan mereka yang mendapatkan keuntungan, apakah setiap ulama? Adzal Imam Al-Haddad mengatakan itu adalah mereka yang al-alimu wal-amilu bi'ilmih, orang yang punya ilmu pengetahuan dan mengamalkan dengan ilmunya. Yang punya ilmu banyak, tapi yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui ini yang sangat sedikit. Yang punya ilmu pengetahuan masya Allah sangat banyak, tapi yang mengamalkan akan ilmunya itu yang sangat sedikit. Yang mengamalkan ilmu sedikit, begitu juga di sana alladzi yansyurul ilma wa yad'u ilaih, ulama yang istimewa, ulama yang terpuji, ulama yang punya derajat dan kedudukan tinggi di sisi Allah, ulama yang nantinya bakal mendapatkan keuntungan di negeri akhirah. Di samping dia mengamalkan ilmu pun juga dia adalah yansyurul ilma wa yad'u ilaih, dia menyebarkan ilmu dan mengajak manusia kepadanya. Itu hal duniawi. Tidak ada tujuannya kepentingan pribadi, tidak ada tujuannya adalah pangkat dan jabatan serta kehormatan, tidak ada. Tujuannya adalah murni adalah untuk mencari ridha-Nya Allah dan untuk mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketulusan di dalam niat kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah ulama yang paling tinggi derajatnya, punya ilmu, mengamalkan. Setelah mengamalkan, dia sebarkan, dia ajak manusia untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, dia ajarkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sisi itu tujuannya tidak lain adalah melainkan untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala yang Allah janjikan nantinya di negeri akhirah. Karena tidak ada tujuan di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan agama, melainkan adalah dua. Yang pertama mengharap ridha Allah, dan yang kedua adalah nantinya besok berdampingan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menyebutkan lagi, setelah itu siapa mereka yang mulia? Setelah itu yang mulia ulamanya urutannya adalah ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah, tetapi tidak memiliki tujuan untuk mengajarkannya kepada hamba Allah, hanya sekedar belajar tapi tidak ada tujuan. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita. Setiap kita hadir majelis, selipkan niat apa yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita ketahui sampaikan kepada orang oleh apa namanya kepada orang lain. Nah, orang yang semacam ini meskipun dia mendapatkan kemuliaan tapi tidak mendapatkan kemuliaan secara sempurna. Dia belajar tapi tidak ada niat untuk mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jika ia meninggalkan perbuatan tersebut karena bakhil. Ada orang yang bakhil dengan ilmunya, ada. Ada orang yang bakhil. Sebagaimana harta, ada orang yang bakhil, ada orang yang royal, pemurah. Dan ingat, orang yang bakhil itu musuhnya Allah, meskipun dia adalah orang yang punya ilmu. Dan orang yang pemurah itu kekasihnya Allah, dicintai oleh Allah, meskipun dia adalah orang yang tidak banyak punya ilmu pengetahuan agama. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam disifatkan bagaimana di sana. Beliau di dalam apa namanya pemurahnya, pemurahnya beliau sebagaimana yang disifatkan wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu,
idgama hatta warimat rijlahu. Di dalam rasyafat disebutkan bahwasanya fahuwa bihaqqi syukri ma aulahu, dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Allah, beliau idgama hatta warimat rijlahu, beliau berdiri beribadah kepada Allah saking lamanya beliau berdiri bengkak kakinya. Itu syukurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana umat di akhir zaman cara mensyukuri nikmat yang ada dalam dirinya? Bertambah usia, bagaimana cara mensyukurinya? Apakah dengan poya-poya, membuang-buang uang dan harta? Apakah dengan cara meninggalkan kewajiban atau merayakan bertambahnya usia dengan melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Merayakan atau di sana bergembira atas nikmat yang Allah berikan, jangan sampai keluar dari batasan-batasan syariah. Sebagaimana contohnya merayakan bertambahnya usia. Harusnya merayakan bertambahnya usia, semakin bertambah semangat kita dalam beribadah. Wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu. Beliau dalam rangka atau cara beliau mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau, beliau berdiri salat sampai bengkak kakinya. Wa wasala sawma wa gad aulahu maulahu aulul fadli wal ifdali. Aulal fadli wal ifdali, dan beliau di sana puasanya masya Allah, dan Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dan bagaimana dermawannya beliau, wa fis sakha, wa fis sakha, dan dalam kedermawanan Nabi kita Muhammad, wa fis sakha ka'annahul bahru zakhar, bagaikan lautan yang luas, dalam dan tak bertepi. Itu pemurahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Yu'ti mani'an wa alufan man hadar, siapapun yang ada di depan beliau, beliau kasih, tidak ada pengecualian. Wa mastafa li nafsihi wa maddakhar, beliau tidak pernah meninggal atau menyisihkan sedikit apa yang beliau bagikan untuk dirinya, bahkan beliau tidak pernah menyimpan itu. Illa yasiran wa huwa dzul iyali, melainkan sesuatu yang sangat sedikit, padahal beliau adalah manusia yang juga punya tanggungan. Tapi lihat kedermawanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya tidak pernah ditemukan ulama salihin, aulia, dan orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad, mereka adalah orang yang pelit, tidak pernah ditemukan. Semua para aulia, mereka adalah orang yang pemurah. Semakin bertambah harta mereka, semakin royal sama orang lain. Itu aulia, itu salihin, itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Dari karenanya kalau kita tidak bisa menjadi para aulia was salihin, illam takunu mithlahum fatashabbahu, jika kalian tidak bisa secara totalitas menjadi seperti mereka, maka tirulah akhlak mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia adalah merupakan bentuk keberuntungan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Orang tersebut tidak mau mengajarkan ilmunya karena pelit. Nah, dengan ilmunya serta menyembunyikan, ini tujuannya adalah menyembunyikan ilmu. Nah, apabila dia tidak mau mengajarkan karena pelit dan menyembunyikan ilmunya tersebut, fahuwa bidzalika athim, maka orang yang semacam ini meskipun dia punya ilmu tidak mau mengajar dikarenakan pelit, dan tujuannya untuk menyimpan ilmunya tidak mau dengan alasan aku koler membari, aku tuhuk belajar, berapa di sana biaya habis, kemudian berapa waktuku tersita, aku meninggalkan keluarga, masa iya aku memberikan biaya. Pelit.
dan dia tujuannya untuk menyimpan ilmunya tersebut, fahuwa athimun wa madhmumun indallahi wa rasulih, orang yang semacam ini adalah orang yang azim, orang yang berdosa dan tercela di sisi Allah dan Rasulnya. Walayyadzubillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat yang semacam itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang ini hina, hina. Ah, apa gunanya pangkatmu, apa gunanya penghormatan orang lain kepadamu jika engkau adalah orang yang terhinakan di sisi Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, sungguh tidak jadi masalah penilaian buruk orang lain, hinaan dari orang lain, cacian dari orang lain, selama Allah dan Rasulnya ridha kepada kita. Dan inilah makna daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau keluar ke kota Taif, hijrah ke kota Taif setelah meninggalnya Abu Talib, setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian beliau mendapatkan perlakuan yang lebih kasar dari sebelumnya ada Nabi kita Muhammad. Ketika ada Abu Talib, ketika ada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliau tidak mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Di luar dijaga oleh paman beliau, ketika masuk rumah dihibur oleh Sayyidatuna Fatimah. Namun ketika dua orang yang penting dalam kehidupan Nabi ini wafat, maka orang kufar Quraisy memperlakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan perlakuan yang sangat-sangat tidak pantas. Kasar, menghina, mencaci, memfitnah. Sampai saking kasarnya perilaku orang-orang kufar Quraisy, gangguan mereka semakin dahsyat, maka Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Tujuannya apa? Agar di sana mendapatkan sambutan, kemudian mendapatkan pertolongan, kemudian barangkali ada yang mau melindungi beliau. Tapi ternyata apa yang beliau temukan ketika datang ke kota Taif? Orang kufar Quraisy lebih dahulu datang ke sana mendoktrin orang-orang penduduk Taif bahwa yang akan datang kepada kalian adalah seorang yang majnun, orang yang tidak waras, orang yang terusir dari kampungnya, orang yang dikeluarkan dari tempat kelahirannya, dan berbagai macam fitnahan. Sampai Nabi Muhammad dilempari pakai batu, berdarah kaki beliau. Terjatuh Nabi Muhammad, diangkat lagi, terjatuh lagi, diangkat lagi, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad beristirahat di kebun anggurnya Sayyidina Adas. Pada saat itu beliau masih Nasrani kalau tidak salah, Sayyidina Adas, kebun anggur. Sampai pada akhirnya beliau munajat kepada Allah. Salah satu munajat doa yang mana beliau panjatkan pada saat itu kepada Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau wahai Allah tidak marah kepadaku, apapun perkataan mereka, bagaimanapun perilaku mereka kepada saya, bagaimanapun fitnahan yang menerpa saya, cacian, hinaan, selama engkau tidak marah, fala ubali, saya tidak peduli dengan itu semua. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya, yang kita cari adalah ridha-Nya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keridha-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang seperti ini adalah orang yang terhinakan di sisi Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika yang mendorongnya, yang menjadikannya tidak mau menyebarkan ilmu adalah dikarenakan dia sibuk, atau dia adalah orang yang mana di sana menghabiskan waktunya untuk ibadah-ibadah keagamaan dan beramal untuk akhiratnya, dan dia adalah orang yang bukan satu-satunya ulama di kampungnya, banyak ulama-ulama yang lain, sehingga dia bukan menjadi satu-satunya. Kalau dia satu-satunya, maka dia harus keluar. Tapi dia adalah orang yang bukan satu-satunya,
beruntung ada satu tempat, satu kampung kalau banyaknya para ulama. Dan lebih beruntung lagi jika ulamanya satu kata, sepakat, hatinya bersatu, tidak saling merendahkan satu sama lain. Itu lebih nikmat lagi. Terkadang satu kampung ada tiga ulama, ulama yang A merendahkan yang B merendahkan yang A, yang C menyerang ke B, yang B menyerang lagi ke C. Ya Allah, tujuannya apa? Bukankah di sana tujuan belajar untuk mengajarkan hamba-hamba Allah, menyampaikan kembali ilmu yang kita dapatkan, tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah dan pahala yang dijanjikan di negeri akhirah. Nah, jika orang tersebut sibuk dengan dirinya, ibadahnya, dan sedangkan masyarakat tidak membutuhkannya, masyarakat tidak memerlukannya, maka orang tersebut masyarakat tidak memerlukannya dikarenakan masih ada ulama-ulama yang lain, pengajar-pengajar yang lain yang menyebarkan ilmu kepada mereka, maka itu tidak menjadi masalah, artinya mereka tidak berdosa. Dan itu juga sudah terjadi di zaman-zaman dahulu. Bagaimana ada ulama yang tidak mau keluar, bukan berarti menyembunyikan ilmu, masih ada lagi di sana ada ulama-ulama yang lain. Kemudian masyarakat tidak terlalu memerlukan beliau, tapi ketika masyarakat sudah memerlukan beliau, beliaulah yang tampil di sana keluar. Begitu. Nah, terutama hal-hal yang berkaitan tentang hukum dan fatwa, terutama tentang fatwa, hati-hati mencari hukum, meminta fatwa tentang hukum, hati-hati, carilah fatwa dan carilah hukum dari yang ahlinya. Apalagi kita nih ada Majelis Ulama Indonesia, kan ada MUI-nya ada. Kita tanyakan apapun permasalahan, setiap apapun pernyataan yang keluar dari MUI, itu semuanya berdasarkan ilmu yang mu'tabar. Dan itu harus kita patuhi. Umpama ada di sana ajaran-ajaran yang menyimpang, kemudian mereka memberikan fatwa dan lain sebagainya, maka kita harus mematuhinya. Kalau kita tidak mematuhi, siapa lagi? Tapi orang kalau sudah, ya Allah, terjerumus dalam kesesatan, ya begitu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi ulama yang setelah itu adalah, yaitu ulama yang mana mereka adalah ulama yang memang benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya, tetapi orang tersebut mengajar dan menyebarkan ilmunya kepada umat manusia. Orang tersebut kepada apa namanya, ada lagi setelah itu ulama-ulama yang tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya, tidak sungguh-sungguh, separoh-separoh, tetapi dia mengajarkan. Ada orang nih ulama punya ilmu, tapi pengamalannya separoh-separoh, kadang-kadang diamalkan, kadang-kadang tidak, tapi dia mengajarkan, mengajarkan ilmunya kepada manusia. Dan sesungguhnya penyebab orang tersebut, penyebab orang itu meninggalkan pengamalan terhadap ilmunya, padahal ia mengajarkan ilmu tersebut, adalah bisa jadi dikarenakan karena malas. Orang bisa, orang tidak beramal bisa jadi karena malas, atau karena menunda-nunda, atau memandang amal sebagai sesuatu yang berat karena bayangan yang dibuat oleh hawa nafsu. Amal bisa menjadi berat apabila dosa masih melekat. Amal bisa menjadi berat apabila dosa masih melekat dan kita belum bertaubat. Akan tetapi jika seseorang telah bertaubat, maka dosa itu akan terangkat dan ibadahnya akan menjadi ringan, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita malas, kenapa kita berat baca Quran? Karena dosa yang masih melekat dan kita masih belum taubat. Kenapa kita tidak bisa sholat duha padahal duha panjang waktunya? Kenapa? Karena dosa. Semuanya karena dosa. Kenapa malas melangkahkan kaki untuk menuju ke majelis-majelis ilmu? Karena dosa.
Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita insyaallah. Orang yang semacam ini atau hal-hal yang lain daripada ajakan-ajakan hawa nafsu, sedangkan ia merasa ringan dalam mengajar disebabkan di dalamnya terdapat kemasyhuran, menjadi buah bibir masyarakat dan bisa mempunyai kedudukan. Nah, para ulama seperti ini diumpamakan seperti jarum. Ada lagi yang memperumpamakan seperti lilin. Dia punya ilmu, dia tidak mengamalkan, tapi dia mengajar. Kalau mengajarnya semangat, tapi kalau beramalnya tidak terlalu semangat. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia mengajar, dia bakal dapat kedudukan, dia bakal dapat kemuliaan, dia bakal mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka orang yang semacam ini diumpamakan seperti satu jarum, yang mana jarum tersebut membiarkan dirinya tidak berbusana, atau seperti lilin yang menjadikan orang terang sedangkan dia sendiri yang terbakar, sedangkan dia sendiri yang terbakar. Maka orang semacam ini termasuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kalian menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sungguh itu semua sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Dalam ayat yang lain, ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Dalam ayat yang lain, mengapa kalian memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri dari kewajiban kalian sendiri padahal kalian membaca Alkitab? Maka tidaklah kalian berfikir. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut, yaitu adalah bagaimana di sana nantinya yu'maru bil alim 'alan nar fatandaligu agtafu batnihi fayaduru biha fin nar kama yaduru al himaru bir raha. Besok nantinya seorang ulama dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ulama masuk neraka. Masya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam neraka, maka keluarlah usus perutnya terurai, semuanya terurai. Lalu ia berputar dengannya, berputar keliling neraka sebagaimana diperumpamakan oleh Nabi kita Muhammad seperti keledai yang memutar batu penggiling, putar dengan isi perut yang terurai. Fayatifu bihi ahlun nar, maka semua penghuni neraka mengelilingi orang tersebut, mengelilingi. Setelah fayaguluna lahu, mereka mengatakan kepada orang tersebut, ma baluk, ada apa denganmu, kenapa engkau? Fayagul, maka dia menjawab, inni kuntu amru bil khair wala atih wa anha anishar wa atih. Kesalahan saya yang pertama, saya memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan tapi saya tidak melakukannya, dan saya melarang orang dari suatu larangan tapi saya sendiri yang melakukannya. Itu kesalahannya. Wallahu a'lam subhanahu wa taala. Juga sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah ilmu apa saja, silahkan belajar. Fa wallah la yaqbalu minkum hatta ta'malu bih. Demi Allah, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima dari kalian hingga kalian mengamalkan ilmu yang telah kalian dapatkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang punya ilmu dan mengamalkan akan ilmu yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, baca lagi. Kemudian adalah seorang ulama yang berilmu tetapi ia tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain, baik malas karena berat atau sibuk dan tenggelam dengan urusan duniawi dan kerendahannya. Para ulama yang seperti ini diumpamakan seperti batu
besar yang berada di samping sungai, berada di pinggir sungai. Ia tidak dapat menyerap airnya dan tidak mau membiarkan airnya keluar hingga dapat diminum oleh manusia dan bermanfaat bagi mereka. Maka semua riwayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan dirasakan oleh ulama ini. Kemudian ditambah dengan riwayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang tidak mengajarkan ilmunya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pelaknat. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir, golongan ulama yang mana dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya dan tidak juga mengajarkan. Punya ilmu, tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan. Tadi yang pertama, yang paling utama, yang paling mulia, yaitu adalah orang yang punya ilmu, mengamalkan dan menyebarkan. Kemudian ada lagi yang berikutnya, punya ilmu dan dia mengamalkan tapi dia tidak mau mengajarkan dikarenakan berbagai macam dzuruf, berbagai macam alasan. Jika alasannya benar diterima, jika tidak maka dia adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan celaan, dan orang tersebut orang hina. Ada lagi yang berikutnya adalah ulama yang dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu tapi dia sangat semangat mengajar kepada orang lain, beramalnya berat. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang diibaratkan seperti jarum, seperti lilin. Nah, dan ini yang terakhir, yaitu adalah orang yang punya ilmu tidak mengamalkan, tidak mengajarkan. Wah, ini karena ya bisa karena malas atau karena berat atau karena kesibukan atau karena tenggelam dengan urusan dunia atau karena mengejar dunia. Maka orang yang semacam ini, kata Imam Haddad, diumpamakan seperti batu besar yang ada di pinggir sungai. Nah, dia tidak bisa menyerap air dan air pun tidak bisa keluar. Kenapa? Karena terhalang dari sana, sehingga manusia tidak bisa mengambil manfaat dari air tersebut. La ilaha illallah. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang akan mendapatkan siksaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman kepada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Semuanya dia dapat. Semuanya dia dapat. Orang ini numpuk di sini semua. Akan tetapi nantinya malam Rabu yang akan datang akan dijelaskan tentang yaitu ulama yang paling buruk keadaannya, itu ulama yang bagaimana. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan para ulama kita senantiasa diberikan oleh Allah pemeliharaan, kesehatan, panjang umur, istiqamah, dan semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan mereka, kemuliaan mereka di samping keburukan yang ada di dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan yang diridhoinya, dan semoga dosa yang ada di dalam diri kita diampuni oleh Allah sehingga kita bisa ringan melakukan sebuah ibadah untuk meraih ridhonya dan kebahagiaan di negeri akhirah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari kebinasaan, Allah jauhkan kita dari berbagai macam kehinaan-kehinaan, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan kepada kemuliaan, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.